Masih. Satu memang tersangkanya kita tampilkan dulu aja. Iya. Iya Pak. Oke. Kita tampilkan dulu ya. Iya. Kita si Aji. Bro, lihat ke atas bro. Nenggak dong. Woi, nenggak dong. Aduh, nunduk enggak kelihatan mukanya. Jangan nunduk dong. Ya, ya. Bisa kita mulai rekan-rekan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak di Reskrimum Polda Metro Jaya beserta tim, ada Pak Kasubdit Jatanras dan penyidik Pak Kanit 2. Kemudian yang kami hormati rekan-rekan ahli, karena penyidikan ini dilakukan secara scientific crime investigation dengan kolaborasi interprofesi. Antara lain yang pertama yang kami hormati Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik atau APSIFOR, Bapak Nathanael Sumampo, PhD. Kemudian dari tim kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga hadir, dipimpin oleh Ibu Dr. Farah SPFM. Terima kasih Bu. Kemudian yang kami hormati tim dari Puslapfor Bareskrim Polri yang juga membantu dalam proses penyidikan kasus ini, Pak AKBP Faisal Rahmat dan Kompol Heri Prianto yang kami hormati. Rekan-rekan, nanti akan dijelaskan proses pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya terkait meninggalnya seorang anak laki-laki yang berusia 6 tahun beberapa waktu yang lalu di TKP-nya adalah di kolam renang.
Pada kesempatan yang baik ini kami juga mohon izin menghaturkan rasa bela sungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya seorang anak laki-laki ini. Semoga beliau tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan kami perlu jelaskan, ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik Direktorat Reskrim Um Polda Metro Jaya, untuk mengungkap kasus ini dengan terang sesuai dengan SOP yang berlaku secara prosedural dan profesional serta proporsional. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak di Reskrim Um untuk menjelaskan terkait pengungkapan kasus ini. Mohon izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Kebudayaan. Salam presisi. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan menyampaikan update terkini penanganan kasus terhadap meninggalnya korban atas nama Raden Adante Khalif Pramudityo atau RA, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 di kolam renang Taman Air Tirta Mas, Palem Indah, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah terjadinya kejadian tersebut, selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan sejauh ini, baik dari keluarga korban, kemudian dari pengelola kolam renang termasuk security maupun manajemen kolam renang, kemudian dokter Rumah Sakit Islam dan perawat Rumah Sakit Islam termasuk dokter dari Rumah Sakit Primer. Total saksi yang sudah kita periksa sebanyak 23 orang, yang mana dari 23 orang tersebut kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli forensik yaitu dokter Parah, yang mana beliau adalah sebagai ketua tim kedokteran forensik yang melakukan kegiatan ekshumasi kemarin. Selanjutnya kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap ahli ITE yaitu Dr. Bambang. Rekan-rekan sekalian yang kami hormati, bahwa modus operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan, bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif, antara lain 14 detik, kemudian 24 detik,
kemudian 4 detik, kemudian 2 detik, kemudian 26 detik, kemudian 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. Nanti untuk penjelasan daripada durasi dibenamkannya di kolam akan diberikan penjelasan lebih detail oleh tim analisis IT dari Pusrapor Bareskrim Polri. Kebetulan dia sudah hadir. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam, namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Selanjutnya tersangka mengangkat korban dan meletakkan ke tepi kolam, di mana setelah korban diberikan bantuan pertama oleh saksi-saksi di pinggir kolam renang, diketahui korban sudah tidak bernafas. Dari mulut dan hidung mengeluarkan sisa makanan dan buih. Kemudian korban dinyatakan meninggal. Dari modus operandi tersebut, fakta-fakta di dalam proses penyidikan kami sampaikan sebagai berikut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 saksi Tamara yang merupakan ibu kandung korban bersama dengan korban berangkat dari rumah tempat tinggal menuju ke rumah saudara YA yang beralamat di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dengan tujuan untuk mengantar anak korban ketemu dengan anak daripada tersangka, yaitu berinisial MMA. Kemudian pada pukul 15.00 tersangka YA berangkat dari rumah di jalan Pondok, di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit, bersama dengan RA yang merupakan korban dan MMA yang merupakan anak daripada tersangka menuju ke kolam renang di jalan Raya Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, Duren Sawit. Sebelum berenang, tersangka mengajak korban RA dan anak tersangka MMA untuk melakukan pemanasan. Setelah itu, anak korban yaitu RA dan anak tersangka MMA masuk ke dalam kolam dewasa yang mana kedalamannya setinggi 130 cm atau 1,3 meter. Di mana kolam tersebut posisinya di depan gazebo tempat tersangka dan korban menaruh barang perlengkapan. Sementara posisi tersangka waktu itu masih di atas kolam renang. Tersangka kemudian jongkok dan menyuruh anak korban dan anak tersangka untuk menyelam dengan kepala anak tersangka dipegang dan dimasukkan ke dalam air. Namun untuk kedua tangan masih tetap memegang tepi kolam renang. Hal tersebut dilaksanakan sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu, tersangka dan
korban dan anak tersangka pindah dari kolam anak-anak menuju ke kolam dewasa, di mana pada awalnya tersangka beberapa kali membenamkan tubuh daripada korban ke dalam kolam dewasa yang kedalamannya adalah 150 cm ataupun 1,5 meter. Di dalam kolam dengan kedalaman 150 cm ataupun 1,5 meter tersebut, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali. Nanti secara detail akan dijelaskan oleh tim analis IT dari Puslapor Bareskrim Polri. Adapun pada saat proses menenggelamkan tersebut dengan cara memegang pinggang korban dan dengan menggunakan kedua tangan daripada tersangka. Kemudian yang terakhir, setiap korban mau menggapai ke tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki daripada korban agar tetap terus berenang. Dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih sebanyak 4 kali. Setelah itu, anak korban ataupun RA pada saat ke pinggir tepi kolam dan pegangan di pinggiran kolam, kemudian terjadi korban sampai dengan batuk-batuk. Sekitar pukul 16 lewat 50 menit 11 detik, hal tersebut kita ambil berdasarkan CCTV daripada kolam tersebut. Korban sudah terlihat lemas. Kemudian tersangka mengangkat ke atas kolam renang. Setelah itu, korban sempat batuk-batuk dan selanjutnya terlihat sangat lemas, dan setelah itu dicoba untuk diberikan pertolongan. Namun kondisinya korban sudah tidak bernapas lagi. Kemudian barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik, yaitu satu lembar visum et repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri, kemudian satu unit digital video record ataupun DVR, kamera CCTV, kemudian satu buah baju renang warna biru dan celana dalam warna merah, kemudian satu buah baju warna orange lengan panjang dan celana panjang warna hitam, kemudian satu lembar kopi akte kelahiran daripada korban, satu lembar kopi KK, satu lembar sertifikat medis penyebab kematian, satu lembar fotokopi surat keterangan untuk menerangkan terkait pemakaman, satu lembar surat pengantar kepada RT, satu lembar invoice medikal, dan dua lembar invoice medikal daripada rumah sakit. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, bahwa terkait dengan hasil daripada penyidikan yang telah dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya terhadap tersangka YA
dijerat dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 359 KUHP. Rekan-rekan media sekalian yang kami hormati, bahwa di dalam kesempatan ini kita juga mengundang daripada tim, baik itu dari Puslapor Bareskrim Polri, kemudian dari Kedokteran Forensik Bareskrim Polri, maupun dari Apsipor, tentunya dengan maksud untuk memberikan penjelasan bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Krim Umum Polda Metro Jaya mengedepankan scientific investigation crime, dalam arti dalam pembuktian betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk selanjutnya, mungkin nanti kan dari masing-masing tim akan memberikan penjelasan. Sementara kami cukupkan, kami dari tim penyidik, kami kembalikan lagi kepada Pak Kabit Humas mungkin untuk memberikan kesempatan kepada tim pemeriksa lainnya. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Direskrim Um. Selanjutnya kami persilakan secara berurutan saja, Pak ya. Dari tim digital forensik atau dari Puslapor Bareskrim Polri, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direskrim Um Polda Metro Jaya, yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, teman-teman dari Apsipor dan Kedokteran Forensik setelah dari Puslapor, atas izin Bapak Kapus Lapor Bareskrim Polri, kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang teknis pemeriksaan. Namun dalam teknisnya tidak akan kami sampaikan secara detail, karena nanti akan kami sampaikan di persidangan, di mana uji materi yang akan dilakukan sebagai ahli nanti akan kami sampaikan di persidangan, termasuk juga momen-momen yang tadi disampaikan oleh Pak Dir. Baik, untuk barang bukti elektronik yang kami terima dari penyidik Polda Metro Jaya, yaitu pada tanggal 7 Februari dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, itu satu unit DVR CCTV, jadi artinya Digital Video Recorder atau NVR, merek Hikvision, dengan model DS-721-6HQ-HI-K1 dengan serial number C95289607. Berdasarkan metode yang tentunya kami periksa di Puslapor adalah memang lembaga saintifik yang tadi disampaikan Pak Dir, bahwa kami dalam melakukan proses analisa tentunya mempunyai standar SOP dan juga berstandar dari lembaga Komite Akreditasi Nasional, sehingga apa yang kami lakukan berstandar internasional. Kami punya standar, yaitu standar operasi prosedur nomor 1 dan nomor 13 pada kasus ini, yaitu tentang standar prosedur pemeriksaan digital forensik, dan SOP nomor 13 tentang pemeriksaan dan analisis video forensik yang mengacu kepada peraturan Kapus Lapor Bareskrim Polri, dan seterusnya nomor 1 tahun 2014 juga berstandar kepada ISO 17025 dan ISO SN, ulangi, ISC 27037.
Jadi semua tahapan-tahapan yang kami lakukan di laboratorium forensik kami bertanggung jawabkan secara ilmiah karena kami lembaga yang memang mendapatkan akreditasi di tahun 2010 untuk lembaga penguji di bidang digital forensik di bawah Puslapor Bareskrim Polri. Tahapan riksa dan analisa video forensik yang kami lakukan adalah salah satunya adalah melakukan proses backup copy terhadap DVR CCTV yang kami terima dari penyidik Polda Metro Jaya. Lalu kami lakukan juga proses backup export yang setiap tahapannya itu dilakukan proses dokumentasi. Sehingga dalam pemeriksaannya kami nanti juga di persidangan akan diminta keterangan bahwa semuanya terdokumentasi. Salah satu akreditasi juga menentukan bahwa apa yang kami lakukan itu harus terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya terhadap barang bukti tersebut kami lakukan pemeriksaan live analysis dan kita lakukan backup copy yang dilakukan oleh ahli dari pemeriksa kami, juga ada pemeriksa dari Puslapor yang telah bersertifikasi secara internasional. Dan kami juga lakukan proses imaging terhadap flash disk yang kami lakukan proses backup copy-nya. Dan kami juga lakukan metode analisis berupa pemeriksaan metadata dan analisis hash untuk memastikan bahwa metadata yang terhadap video tersebut itu benar adanya, bersumber dari DVR-nya langsung. Jadi memang kami lakukan backup copy dari situ dan kami lakukan hash analisis untuk membuktikan bahwa setiap file digital itu mempunyai karakteristik khusus dalam filenya. Jadi file digital mempunyai ciri-ciri khusus sehingga dia mempunyai sidik jari digital. Sehingga nanti ketika di persidangan akan di challenge dengan ahli lain pasti akan sama. Karena prinsip kami di digital forensik maupun forensik itu bisa diuji dengan alat yang sama dan kompetensi yang sama tentunya. Untuk menjaga hal tersebut, kita juga melakukan hash analisa, ND5 dan SHA-1, SHA-256. Dan juga kami lakukan proses analisa terhadap keutuhan frame dan keaslian video dengan menggunakan analisis tools dan software video forensik. Dari hasil pemeriksaan, berdasarkan data-data investigatif, tentunya kami juga mendapatkan data investigasi dari penyidik, karena setiap barang bukti yang kami terima, itu harus dilakukan koordinasi dengan data-data investigatif. Kita mendapatkan 5 file video. Yang pertama adalah A05-2024-0127-14072, yaitu menandakan kamera 05. Dari penamaan ini juga kami bisa menyimpulkan bahwa ini sudah sesuai karena memang 2024 itu menandakan tahunnya 01 bulan dan 27 tanggal kejadian. File kedua adalah A05-2024-0127-16-3911, yaitu pada kamera 05. Ketiga yaitu file video dengan judul A11-2024-12-71-40000, kamera 11. Yang keempat A14-2024-0127-15-1856, kamera 14. Yang kelima adalah A14-2024-0127-16-0030, kamera 14. Jadi untuk pemeriksaan ini kami melakukan 3 kamera CCTV, yaitu kamera 05, 11, dan 14. Adapun momen-momen yang tadi sudah disampaikan Pak Dir, kami detailnya nanti kami akan sampaikan di sidang pengadilan tentunya. Kami akan sampaikan timeline secara keseluruhan saja. Pada momen di kamera 11, yaitu A11-2024 dan seterusnya, 4 digit terakhir 000, waktu CCTV, jadi waktu yang tertera di CCTV, yaitu pada area pintu masuk loket, yang mana pada pukul 14.41, yaitu waktu CCTV, itu tampak korban, tersangka, dan anak perempuan berada di loket pembayaran. Yang kedua, pada pukul 14.42, tampak korban dan tersangka masuk gate adalah menuju area kolam renang. Di kamera 05, juga kami melakukan penelitian di file A05-2024-0127 dan seterusnya, 4 digit terakhir 0702, waktu CCTV, yaitu pada pukul 14.43
korban dan anak perempuan ya, datang di kolam renang. Dan 14.46 tadi sudah sampaikan Pak Dir, ada korban tersangka melakukan pemanasan. Pada pukul 14.49.15 korban masuk ke dalam kolam renang. Pada pukul 16.27 korban tersangka dan anak perempuan berada di sisi kolam. Ini pada saat kejadian. Selanjutnya momen di kamera 05 yaitu dengan nama file A05/2024/01/27/16/39/11 waktu CCTV. Dari pada pukul 16.48 waktu CCTV tampak tersangka melakukan gerakan mencurigakan, tadi sudah disampaikan Pak Dir, jadi diduga menenggelamkan. Nanti juga kami akan berkoordinasi dengan ahli gerak tubuh dan ahli yang lain. Dan selanjutnya pada pukul 16.49 tampak gerakan korban juga yang tadi saya sampaikan Pak Dir. 16.50 sama, yaitu pada saat korban ditolong. Jadi pada sisi korban pada saat itu di mana dia sudah berada di sisi kolam. Pada pukul 17.00 waktu CCTV tampak korban dibawa oleh penjaga kolam renang. Tadi saya sampaikan Pak Dir, ya dibawa. Disinilah momen penting yang kami analisa di kamera 14, yaitu A14/2024/01/27/15/18/56 waktu CCTV, yaitu area kolam renang yang menyorot pada sisi sebelah kiri kamera, yaitu ada memang 12 timeline tampak tersangka mendekat ke korban yang tadi sebutkan Pak Dir, diduga melakukan upaya penenggelaman dan gerakan menarik korban. Yaitu yang pertama adalah pada 16.32.29 waktu CCTV. Momen kedua yaitu 16.35.31 waktu CCTV. 16.37.49 momen ketiga. Yang keempat 16.38.37. Yang kelima 16.40.37. Yang ke-6 16.41.13 dan yang ke-7 16.42.41, yang ke-8 16.42.56, yang ke-9 16.43.22, yang ke-10 16.44.27, ke-11 16.46.41, yang ke-12 yaitu 16.48.51. Momen penting yang tadi disampaikan Pak Dir adalah pada saat 16.48.51 berdasarkan analisis CCTV ada kurang lebih sekitar 54 detik setelah korban menggapai pada sisi di samping kolam renang. Jadi saya sampaikan sudah, Pak Dir sudah disampaikan. Kesimpulan dari hasil BAP kami yang telah kami terbitkan yaitu dengan nomor BAP 711 FKS 2024 yang telah kami serankan kepada penyidik Krimum Polda Metro Jaya, Jaya menyimpulkan pada satu unit DVR CCTV merek Hikvision model DS strip 7216HQ HI strip K1 serial number C95289607 terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu berupa 5 file video berformat MP4 yang mana momen-momen pada frame-frame di video tersebut adalah bersifat wajar, kontinu yang saling bersesuaian dengan momen-momen di setiap frame, dalam arti pada frame-frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame yang kamu biasakan adalah tidak adanya proses editing karena memang sumbernya asli juga kami terima dalam bentuk DVR CCTV. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Selanjutnya berkenan AKBP Faisal dari Puslapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mohon izin Bapak Dirkrimum, Bapak Kabitumas, Bapak Kasubdit Yatanras dan Kompoleri, Staf Dr. Farah dan dari Apsifor. Kami akan menerangkan tentang hasil pemeriksaan barang bukti organ hati milik korban
Raden Adante Khalif Pramud Itio yang kami terima pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024 sekitar jam 18.00 WIB atau jam 6 sore. Dimana kami terangkan dulu bahwa lab kami, lab toksikologi lingkungan Puslavor, sudah terkalibrasi. Kemudian pemeriksaannya sudah tersertifikasi, instruksi kerjanya sudah tervalidasi dan instrumennya sudah terkalibrasi oleh ISO 17025 tahun 2017. Jadi pemeriksaan kami adalah sangat valid dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pemeriksaan yang kami lakukan adalah meliputi pemeriksaan alkohol, kemudian pemeriksaan arsen, kemudian pemeriksaan sianida, pemeriksaan merkuri, pemeriksaan pestisida dan pemeriksaan obat-obatan berbahaya dari organ hati milik korban. Dan hasil pemeriksaan kami menggunakan 6 tahap, yaitu pemeriksaan secara Conway, kemudian Goodsafe, kemudian GC, kemudian ion chromatography, kemudian pemeriksaan GCMS dan LCMS. Kesimpulannya yaitu hasil pemeriksaan organ hati korban adalah negatif, tidak ditemukan senyawa berbahaya di korban, di organ korban Raden Adante Khalif Pramuditio. Demikian hasil kesimpulan pemeriksaan dari toksikologi korban dalam hal ini organ hati milik korban. Untuk kemudian kami serahkan kembali ke Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau ini AKBP Faisal Rahmat. Ini dari ahli toksikologi dari Puslapfor Bareskrim Polri ya, rekan-rekan ya. Jadi mohon maaf tadi belum kami sebut. Terima kasih Pak Faisal. Selanjutnya berkenan dari Asosiasi Psikologi Forensik. Kedokteran dulu. Siap. Dari Dr. Farah dulu ya. Monggo, silakan. Dari Kedokteran Forensik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Direskrim Polda Metro Jaya beserta jajarannya, Pak Kasudit Jatanras dan Pak Kanit 2 dari Jatanras beserta rekan-rekan ahli dari Puslapfor Bareskrim Polri dan dari Apsifor. Perkenalkan saya Dr. Farah, ingin menyampaikan beberapa temuan terkait dari hasil pemeriksaan dari kedokteran forensik. Jadi kami di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri menerima permohonan gali kubur, ekshumasi dan otopsi atas nama korban Raden Adante Khalif Pramuditio itu pada tanggal 5 Februari 2024. Kemudian kami koordinasikan dengan pihak penyidik dan akhirnya kami sepakati untuk dilakukan ekshumasi di hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 10 pagi di lokasi TPU ke Jeruk Purut daerah Jakarta Selatan. Dalam pemeriksaan tersebut, saya bersama tim kami mengetahui ya bahwa korban telah dimakamkan kurang lebih selama 10 hari sehingga hasil temuan kami memang secara kesimpulan aja izin Bapak. Jadi kesimpulannya memang jenazah almarhum sudah dalam kondisi decomposition lanjut ya, jadi sudah pembusukan lanjut. Di mana beberapa kulit di daerah wajahnya, kemudian leher, dada itu tampak sudah menghilang sebagian karena proses pembusukan. Kemudian pada kulit di daerah lain tidak kami temukan ada tanda-tanda kekerasan. Kemudian pada tulang belulang dari korban almarhum juga tidak kami temukan adanya patah maupun retak ataupun hal-hal sifatnya perdarahan atau resapan darah tidak ada. Kemudian untuk membantu proses penyidikan, seperti yang ketahui ada indikasi adanya tenggelam atau tidak, tentu biasanya di kedokteran forensik itu kami akan menilai apakah untuk jenazah yang masih segar ya, biasanya kami melihat apakah kondisi tubuhnya itu basah, kemudian biasanya kalau orang terendam lama dalam air itu ada tanda-tanda terendam seperti nanti keriput atau mungkin kita sebut sebagai washerwoman's hands di telapak tangan maupun di telapak kakinya. Kemudian juga anggota tubuhnya dingin, kemudian juga biasanya keluar busa halus atau froth ya dari lubang hidung atau dari mulutnya gitu. Itu biasanya dinilai dari
awal saat korban beberapa saat setelah dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Namun seperti yang kita ketahui bahwa saya melakukan pemeriksaan bersama tim setelah 10 hari korban meninggal sehingga tanda-tanda tersebut tidak kami temukan. Namun berdasarkan dari keterangan dari dokter awal yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yaitu di Rumah Sakit Islam Pondokopi dan di Rumah Sakit Premier Jatinegara, tanda-tanda tersebut ditemukan dalam pemeriksaan mereka. Sehingga ada tanda-tanda terendam pada kondisi korban itu memang dipastikan ada. Selanjutnya untuk pemastian adanya tenggelam atau tidak, di bidang kedokteran forensik kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua organ tubuhnya sehingga kami lakukan otopsi tersebut. Pada otopsi memang karena kondisi sudah membusuk lanjut sehingga organ-organ tubuhnya sebagiannya sudah mulai membusuk, melunak, terutama kedua parunya sudah mencair, yaitu kami asumsikan mungkin karena kebanyakan air yang masuk karena ini di kolam renang ya gitu, sehingga parunya itu mencair sehingga tidak kami temukan lagi jejak-jejak organ parunya. Kemudian juga untuk pemastian tenggelamnya kami harus mengambil organ dari sumsum tulang, yaitu jadi tulang pahanya kami ambil untuk dilakukan pemeriksaan destruksi asam atau nanti kita periksa adanya tumbuhan air di dalam sumsum tulang tersebut gitu. Mengapa harus diambil? Karena memang di setiap air menggenang, baik itu air tawar maupun air asin, pasti akan ada tumbuhan airnya, yaitu berupa ganggang ataupun diatom. Jadi fokus kami pada saat ekshumasi itu pun itu yang kami cari. Karena kalau untuk mencari adanya air dalam lambung atau usus atau mungkin parunya ngembang, itu agak susah mengingat kondisi korban sudah 10 hari dimakamkan. Sehingga pada saat malam itu juga kami langsung ke Puslapor Bareskrim Polri di Sentul, kami melakukan pemeriksaan destruksi asam dan di sumsum tulangnya dan di organ hatinya kami temukan adanya tumbuhan air berupa ganggang. Dengan demikian keterangan dari penyidik bahwa saat pemeriksaan pertama di Rumah Sakit Pondokopi dan Premier Jatinegara ada ya tanda-tanda terendam berupa badannya basah semuanya, kemudian tangannya keriput, ditambah ada tanda-tanda kekurangan oksigen berupa bibirnya itu kami sebut sianosis ya atau keunguan, kemudian kuku-kuku dari korban juga semuanya ungu, itu menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen berat gitu. Kemudian hasil pemeriksaan otopsinya juga didukung kami temukan ya tumbuhan air dalam sumsum tulang dan organ hatinya. Sementara kami menyimpulkan bahwa kondisi korban sesuai dengan korban meninggal akibat tenggelam atau masuknya air ke dalam saluran pernafasannya. Mungkin dari itu hasil pemeriksaan kedokteran forensik ditambah tadi diperkuat dengan pustakor dari Toklin bahwa memang tidak ditemukan adanya bahan-bahan atau senyawa yang bersifat racun yang dapat kita asumsikan menjadi sebab kematian korban, sehingga urutan pertama itu sesuai kondisi meninggal akibat tenggelam itu yang kami pikirkan di bidang kedokteran forensik. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Kabit Humas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dokter Farah. Selanjutnya berkenan Pak Nathanael Sumampau dari Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik, rekan-rekan. Silakan Pak Nathanael. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Diriskrimum bersama dengan Pak Kadit Humas dan juga jajaran pimpinan Polda Metro Jaya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa APSIFOR ini kami adalah pihak independen. APSIFOR Asosiasi Psikologi Forensik Himpunan Psikologi Indonesia adalah organisasi, profesi dan keilmuan yang menerapkan psikologi dalam bidang hukum. Anggota kami adalah akademisi, peneliti dan psikolog yang memang bekerja di lapangan. Dan dalam kasus ini kami bekerja setelah mendapatkan rujukan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam kasus ini. Dan kami membentuk tim yang isinya adalah psikolog-psikolog dengan kompetensi psikologi forensik. Dan juga kami melibatkan tim bagian psikologi dari Polda Metro Jaya melakukan, sudah memulai dan masih akan tetap terus melakukan pemeriksaan psikologi forensik. Kita mulai kemarin selama kurang lebih 7 jam dan akan dilanjutkan juga hari ini untuk memahami berkaitan dengan kasus yang sedang kita tangani bersama ini. Dan tentunya pertama-tama kami ingin menyampaikan bahwa kami turut prihatin dan berbelasungkawa terhadap keluarga korban. Rekan-rekan media dan juga masyarakat, kita ketahui bahwa kehilangan, kematian seorang anak merupakan suatu peristiwa kehilangan yang besar dialami oleh orang tua, oleh keluarga, oleh orang-orang terdekat.
Oleh sebab itu menjadi sangat penting kita mendukung bagaimana proses duka cita yang sedang dilalui oleh keluarga. Nah, dalam pemeriksaan psikologi forensik yang kami lakukan, tentunya sesuai dengan standar pemeriksaan yang ilmiah yang memang biasa kami lakukan sebagai seorang psikolog forensik dan metode yang berbasis bukti sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Dan prinsip kami adalah menjunjung tinggi objektivitas, imparsialitas dengan multi metode, multi tools dan multi informan. Jadi yang kami lakukan adalah antara lain melakukan wawancara investigatif terkait peristiwa, lalu observasi wawancara mengenai status mental dalam hal ini tersangka yang relevan, termasuk di dalamnya aspek kepribadian, inteligensi dan kesehatan mental yang bersangkutan. Dan juga kami mengadministrasikan tes psikologis yang relevan dan juga analisis data kolateral antara lain BAP, percakapan di sosial media, CCTV dan lain-lainnya untuk kemudian kita mendapatkan profil psikologis dari yang bersangkutan sampai sejauh mana yang bersangkutan memiliki kerentanan untuk kemudian melakukan suatu tindakan kekerasan dalam hal ini. Emang evaluasi kredibilitas keterangan dari tersangka, apa motifnya dan konteks relasinya dalam suatu katakanlah konteks psikososial dari tersangka. Nah, jadi artinya kalau kita lihat di sini memang pemeriksaan psikologi forensik bisa dikatakan panjang karena banyak pihak yang harus kita temui, kita periksa, berbagai metode kita lakukan. Dan sehingga saat ini kami belum dapat menyampaikan suatu kesimpulan yang utuh, lengkap dan memadai mengenai kasus ini. Ya. Namun hal yang bisa kami sampaikan adalah bahwa selama pemeriksaan psikologi forensik tersangka cukup kooperatif yang pertama, dan kedua tersangka memiliki status mental yang relatif memadai, dia datang dengan kesadaran penuh, dapat memahami pertanyaan diberikan dan menyampaikan informasi terkait peristiwa yang terjadi, termasuk juga tidak ditemukan ada indikator gangguan jiwa yang berat, tidak ditemukan ada indikator gangguan memori, sehingga dengan indikator tersebut secara umum tersangka ini memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi rekan-rekan media, pemeriksaan psikologi forensik ini masih terus berjalan, data masih terus digali, dan kita butuh waktu tentunya untuk mencapai kesimpulan lengkap dan memadai. Dan pembelajaran dari kasus ini yang perlu kami sampaikan adalah kami ingin menghimbau kepada masyarakat dan juga media untuk tidak menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, sehingga supaya tidak mempengaruhi pihak-pihak yang akan kami periksa. Dan perlu kita kedepankan prinsip perlindungan anak dan juga support terhadap orang tua dan keluarga yang berduka. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nathanael. Rekan-rekan, penjelasan sudah disampaikan semua oleh penyidik dan beberapa ahli. Selanjutnya mungkin silakan kita buka tanya jawab ya, Pak. Siap. Berkenan dari sebelah kiri saya dulu ya. Kami persilakan. Ditujukan kepada siapa? To the point, mungkin berkenan langsung pertanyaannya apa? Bagi ada yang ingin bertanya. Ya. Ini pertanyaan buat Fadil sama kemarin sempat dibahas soal laporan model A ya Pak. Nah, terkait laporan model A ini berarti di saat kejadian ada anggota yang sedang patroli di lokasi kah, atau ada aduan ke penyidik karena akhirnya laporan itu diproses itu, Pak? Baik, terima kasih. Terkait laporan polisi model A, bahwa laporan polisi model A ini merupakan suatu laporan polisi yang mana pada saat dilaporkan itu dilaporkan ke Polsek, waktu itu hanya dilaporkan ada orang tenggelam, sehingga anggota Polri yang mendatangi ke TKP selanjutnya melakukan pengumpulan informasi dan memiliki kewajiban untuk membuat laporan polisi model A. Karena waktu itu belum diketahui siapa yang melaporkan pada saat itu, karena dari Polsek hanya terima telepon. Kemudian belum diketahui juga
waktu itu siapa daripada keluarga daripada korban. Makanya laporan polisi model A merupakan laporan polisi yang dibuat oleh petugas Polri ketika menemukan suatu kejadian. Ya. Oke. Cukup, Mas? Ada lagi sebelah kiri? Oke, Mas ini silakan. Baik, terkait dengan hal tersebut tentunya kami akan lakukan pendalaman lebih lanjut, Mbak. Kalau hasilnya seperti apa nanti akan kita sampaikan. Terima kasih, Mas. Pak, ke tengah dulu ya. Oke. Pak, alasan si pelaku ini menggelemin korban itu apa sih, Pak? Kalau dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyidik bahwa si tersangka ini beralasan melatih pernapasan dengan melakukan nyelem-nyeleman, itu bahasa di BAP. Namun ini akan kita compare nantinya dengan keterangan saksi maupun ahli berdasarkan analisis daripada rekaman video yang nantinya akan kita tunjukkan kepada para saksi maupun kepada ahli untuk dilakukan analisis dan nanti apa disimpulkan oleh para ahli. Oke, jelas Mas ya? Bentar ya Mbak. Tengah sudah, di kanan dulu ya, nanti balik lagi baru. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan sudah berapa kali korban diajak berenang oleh tersangka, ini sudah berkali-kali Mas ya. Kami untuk tepatnya nanti akan kami konfirmasikan lanjut kepada ibu korban nantinya untuk lebih memastikan berapa kalinya, namun sudah berkali-kali. Kemudian yang berikutnya lagi terkait pertanyaan kedua, kenapa durasinya ditenggelamkannya beda-beda? Rekan-rekan sekalian, di dalam hasil analisis terhadap rekaman video ada indikasi bahwa ketika waktunya pendek dimasukkan, dibenamkan kepalanya itu karena di situ ada beberapa lifeguard yang ikut melihat. Jadi pada saat itu melihat, kemudian disitulah sebentar. Nah ini akan kita dalami lebih lanjut, nantinya kita matchkan antara video dengan keterangan para lifeguard yang ada di situ pada saat itu. Jadi kami sudah mendapatkan beberapa indikasi kenapa lah pada saat itu waktunya sebentar, karena lifeguard melihat atau mungkin pas lewat. Ini mungkin yang akan menjadi bahan untuk pendalaman kita nantinya. Jawab Mas ya. Oke. Jawab Mas. Silakan. Ya.